Bapak aja lah duduknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mimi pulang. Ya, Mi. Terakhir Neng, ya enggak sih, terakhir mah. Ya enggak. Terakhir di bulan ini doang. Iya. Bulan Februari. Iya. Kapan-kapan ada umur ketemu lagi. Iya, ini Mi, kita beresin dulu bawa barangnya. Sama itu Neng tuh. Mimi heula apa Mi, santai heula. Santai dulu. Nih. Ini baju. Nih, dan ini Bapak mau berkemas dulu. Mudah-mudahan enggak kena hak cipta karena ini berisi. Ini mudah-mudahan masuk. Ini bisa di belakang enggak atau di depan lagi saya di. Kalau kita tata dulu Mi. Oh, bukan baju kotor di bawahnya tadi. Kalau enggak nanti ini aja pakai gerdus, saya di depan satu. Ya, Pak. Ini Bapak baru bangun tidur jadinya belum terlalu sadar. Tadi habis subuh tidur lagi. Kaos kaki enggak dipakai. Bisa diangkat. Itu sini. Halo, udah pulang. Udah pulang yang lama ini. Nginep di mama. Mana sih Mimi? Aku mau ke Jawa. Mau ke Jawa. Jawa Barat, bagian Tasik. Itu baju-baju. Ya, masuk itu enggak masuk. Dah, baju-baju kotor aja lah. Ini karena kita bagasinya enggak terlalu besar kayak mobil, jadi iya. Seadanya. Masuk ya. Hesek merenangnya tambah. Enggak, Mi. Mau kena aja lebat ah. Kajian tik ke mandi susu ya, Mimi tadi udah di jalan. Kena kotor yang enggak. Iya. Mau kemana nih? Jalan-jalan, kantor Mimi. Mana tadi yang berat ini? Udah masuk nggak? Udah. Ini udah nggak masuk. Udah. Ini mah enteng. Itu mah di depan, loh. Ini sudah enteng. Ini iya, kalau sakit badan dianggo. Lah itu nung neng anak nung saya teh. Mimi. Oh, alah lupa. Campurannya. Lagi di asup temen tadi. Jangan di. Ya, itu lagi airnya. Cik Abi, apa meningkatnya karena gerdus? Gak mau gerdus kali. Nih. Dan ini Bapak merapikan lawan Mimi badai karena gardus Pak. Tahu ini si Bapak. Oke, Didi teman. Dirinya. Atuh Kak, pilihan. Nah. Sesawo Bu. Kepalanya nih perutnya. Di amut. Esira. Jangan-jangan pensiun 110. Pada mana normalnya? Masih muda. Jangan-jangan hamil. Jangan hamil. Di mana? Mana? Situ nih banyak lagi si Alma. Tapi sudah disot lak ban. Oke, dan ini kita lagi masang dulu gerdus. Nih gerdusannya rakitan karena udah gak terlalu bagus. Dan mohon maaf, mudah-mudahan ini suara musiknya gak kedengar. Mimi, makasih ya Mi, sehat selalu di sana. Mimi mau dadah dulu gak nih Mi? Ya dadah. Tuh. Ke Gunung Tanjung. Iya. Selamat tinggal ya. Iya Mi, makasih banget Mi. Dan ngomong-ngomong ini Mimi baju merah, Bapak merah. Saya juga baju merah. Kerudung merah. Kerudung juga merah. Dan ini alhamdulillah cuacanya naon teh? Panas. Bukan jeung kardusna diasupkeun jeung ieu. Mau mampu. Oh, mau mampu. Si Kabi mah panu dilebet aya keresek-keresek panghanapna. Mi hampun ten ya, Mi akan dibongkar. Kita lipat ke. Nah. Mimi akhirnya mau pulang, Mi. Coba enggak pulang, Mi. Nanti kesini lagi ya, Mi.
Insya Allah. Tuh, ini yang nonton juga kata, ya Mimi pulang gak ada yang masak. Menu-menu indah kita ini. Balikin tiasa tuh pak, iya nu dihanap. Alhamdulillah akhirnya ini, mohon maaf walaupun Ramli Jud udah Italian. Perjalanan jauh. Iya ya Mi. Ini Mimi 2 jam lebihan pakai motor muda. Nanti kalau pegel mah berhenti aja dulu Mi sama Aedi. Nah jadi Mimi diantar dulu sama De Ipan ke rumah Aedi. Nanti sama Aedi kesananya yang udah tahu jalan. Iya. Jam 8, setengah 8. Iya. Jaket beureum ieu beureum bae. Enggak apa-apa, Mi. Merah berani. Nenek-nenek. Bisa enggak, Pak? Bisa. Nih, punten, Pak. Udah mati tadi dia ya. Kenapa? Oh, itu jatuh. Umbul-umbulnya jatuh. Kan enggak senggol itu. Duh, kamu. Talina tuh setia taran. Kayak di Italian deh. Mi sama-sama Abi juga sehat selalu ya Mi. Sing gede sing sehat ya. Hati-hati ya Mi. Sok Mi. Iya. Atau sok di. Ya sama di payung ya tiasa belum engke mah. Ada ni, hop ni. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Yo yo yo. Ini udah. Sudah. Ini belum pakai helm, nanti pakai helm. Bismillah Mi. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Urin heula, waalaikumsalamna. Ya pulang ya Neng, tinggal kita dua-dua. Neng lagi lanjut, kita mau beres-beres aja lah kalau gitu. Ya Pak, Mimi pulang Pak. Pulang. Ya sepi dong Pak. Pak anaknya. Iya ya Pak, Bapak sedih ya. Iya. Karena di sini udah menikmati pasakannya. Iya. Simpatinya. Makanan-makanan pada saya. Nanti pas itu kita langsung nelpon ya Pak. Ya. Sebenarnya baru santai mau nangis ya, tapi harus gak boleh nangis ya. Ada nomornya enggak? Ah, di Bapak ada nomor Mimi. Ada di Bapak. Nanti pas jam 11 kita nelpon ya. Ya. Si Bambang kemen habis ya uangnya. Iya, gampang. Oh. Ada kan dulu pernah di miss callin ke HP Bapak. Ingat enggak? Enggak ya. Tahu. Enggak ada, enggak.
tidak ada. Coba cek atau cek mau? Udah nantilah. Iya, Bapak jangan sedih dong. Enggak. Ya, miminya udah pulang, saya tuh sebenarnya sedih tapi mau nangis gak boleh ya Pak, biar miminya genan gak nangis, oke? Okay? Udah ini Neng lagi nyapu. Nyapu. Kita mau nyapu dan saya kayaknya mau ngelapin kaca nih. Mumpung belum ada kelas, mau nyari dulu lap. Tapi pengen nangis. Iya. Yeah. Set. Enggak. Nah, Mimi udah pulang. Kumaha, Pak? Ayo. Jangan nangis itu jorok nangis. Bapak aja lah nutupnya. Terus udah tutup. Bapak main nutup. Ya kesedihan ini pasti ada, tapi kan itu kayangnya masing-masing. Jangan dipikirin, walaupun cinta atau suka atau resep atau kasih sayang, tapi kan udah mempunyai pikiran masing-masing. Ya, iya, dan Mimi juga pulang ke anaknya, iya, ya Pak. Iya, ke anaknya ke situ. Iya. Bukan ke siapa-siapa. Jadi harus mementingkan anak seperti itu. Ya, iya, udah. Jangan dihiraukan, semangat. Semangat, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau sedih mah wajar. Wajar, karena di sini udah 40 hari. Udah saya ibu sendiri ya. Kalau baik pada saya, nah, ngantarkan. Bapak aja kameranya. Ngantarkan nasi, ngantarkan air, ngantarkan untuk babanyu ya, untuk kokocok diantarkan. Seperti ayah sendiri, ibu sendiri ya. Ya pokoknya buat Mimi di mana? Di Gunung Tangkuban. Gunung deket Tanjung. Sih enggak terlalu jauh di Tasik ya. Iya. Dulu juga kalau saya ke Ciamis suka lewat sana. Ya. Kita kabar-kabar kalau kangen Mimi ke sana, oke? Okay? Ya, okay. Tapi sekarang jadi teh jadi ketinggalan. Jadi udah tidak ada lagi yang makan. Enggak ada lagi ya, biarin ya. Kalau nah, Bapak tutup gue. Nanti saya kali-kali ke situ, iya. Nah, ya menjenguk Alo, Kak Ance, ya pasti saya sering kali ke situ ya. Iya. Dengan istri saya. Yo. Ya pokoknya buat teman-teman terima kasih udah ngikutin kegiatan kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Mohon maaf malah nangis. Iya, karena okay. Sedih ya. Okay, so guys, thank you very much for watching and don't forget to like, subscribe, share, and also wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kami mau beres-beres. Jangan lupa. Klik channel Ana Amalia. Channel Ana Amalia ya. Jangan lupa lagi nonton sampai tuntas. Karena sekarang ada nangis. Iya. Kasih sayang sedih banget. Kalau orang baik pasti nangis. Iya. Kalau orang tidak baik pasti suka yang pulang ya. Kalau sekarang tidak suka hati saya karena itu baik banget pada saya dengan istri saya. Yuk ikuti kegiatan kami yang akan datang. Besok lagi.